Kerajaan. Awas lah orang kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dir PPH KLHK, Bapak Dr. Insinyur Susilo Iriono, Bapak Kepala BTK SD Riau, Bapak Jeman Chef Iasibuan Esut MM, Bapak Kasubdit Pencegahan Bidang Kehutanan, Bapak Sigit, juga ada Pak Sigit Temawan, Esut MSI, Bapak Kasubdit Operasi LHK, Bapak Eri Novianto. Mau izin rekan-rekan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kita rilis hari Senin ya Pak ya. Tanggal 25 September 2023 akan kita langsung rilis perkara dugaan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa sisik dari Satwa Trenggiling berdasarkan laporan polisi nomor LP garing A garing 51 garing 9 Romawi tahun 2023 SPKT Ditkrimsus Polda Riau tanggal 15 September 2023. Pasal yang diterapkan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan pasal 21 ayat 2 huruf D yang berbunyi setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Berdasarkan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berbunyi, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3. Waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Tempat kejadian
di depan Riau Cipta Mekanik, Jalan Paus Ujung nomor 124, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Mapoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Korban negara, saksi-saksi. Pertama, Abdul Rahman Sirgan sebagai saksi penumpang di dalam mobil. Yang kedua, Chris Artistian sebagai saksi dalam penangkapan. Tiga, Novrizan Esa sebagai saksi dalam penangkapan. Empat, Mikler Simbolon sebagai saksi sopir. Enam, Eryandi Nova sebagai saksi sopir. Kelima, Rusta Effendi sebagai saksi masyarakat yang berada di lokasi. Enam, Suparmi sebagai saksi masyarakat yang berada di lokasi. Ahli pertama dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau atas nama Dr. BRH Danang Estu Bagio. Kedua, dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau atas nama Bastianto Esut Master saya. Untuk tersangka atas nama Makmun Simamora, umur 54 tahun, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Burbatua PK RT 000/RW 000 Desa Burbatua PK Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Merbau Kabupaten Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai NIK-nya 12770501099001. Peran sebagai pemilik sisik satwa terenggiling. Barang bukti satu kotak karton gudang garam, satu karung plastik berwarna putih terdapat kombinasi merah dan biru. Satu karung plastik berwarna putih terhadap kombinasi hijau bertuliskan Eviction yang di dalamnya terdapat sisik hewan terenggiling sebanyak lebih kurang 21 kilo. Satu karung plastik berwarna putih H12G yang di dalamnya terdapat sisik hewan terenggiling sebanyak lebih kurang 20 kg. Satu unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu tipe S401RV street ZMDZZ street HJ jenis mobil penumpang warna putih nopol BM1266TO dengan noka MHKV 3BA3JFK037949 dan nomor K3MG42091. Kronologis penangkapan. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 5 pagi itu Christopher STRK SIK beserta anggota mendapatkan informasi bahwa akan adanya kegiatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa sisik dari hewan terenggiling di seputaran Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dan sekitar pukul 6.30 bertempat di depan Toko Riau Cipta Mekanik Jalan Paus Ujung nomor 124 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpuan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah diamankan seorang laki-laki yang membawa paket berupa kotak kardus yang di dalamnya terdapat dua karung plastik yang masing-masing di dalamnya berisikan sisik satwa terenggiling. Bahwa sisik terenggiling yang diamankan seberat 41 kilo berasal dari Kabupaten Padang, Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini Polda Riau telah bekerja sama dengan Bakaisda DA Provinsi Riau dalam hal penanganan yang lebih efektif agar mendapat kepastian hukum secara profesional dan tuntas. Dan dari keterangan singkat ahli BKSDA Provinsi Riau serta hasil dari timbangan BKSDA Provinsi Riau, jumlah sisik sebanyak 400 kilo tersebut kurang lebih dari 40 sampai dengan 50 ekor hewan terenggiling. Estimasi beratnya sisiknya sama dengan 12% dari berat terenggiling kurang lebih 5 sampai dengan 7 kg per ekor. Dapat diketahui
untuk harga dari sisik tenggiling 1 kg-nya sekitar 3 sampai dengan 5 juta di Pekanbaru. Sedangkan berdasarkan informasi perdagangan satwa dunia bahwa 1 kg sisik tenggiling bisa mencapai sekitar 40 juta rupiah dijual ke luar negeri. Ancaman hukuman dipidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Demikian untuk rilis kita pagi hari ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan. Mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Iwan, mungkin ada silakan. Baik, mohon izin Pak Kabid Humas, terima kasih. Yang saya hormati Direktur PPH LHK Rangkaya Rasa, Dr. Insinyur Sus Tio Eriono. Yang saya hormati Kepala BKSDA Riau, Pak Genman Suhaiti Hasibuan dari SUTMM, dan Kasubdit Pencegahan Bidang Kehutanan dan Kasubdit Operasi LHK. Jadi sudah disampaikan tadi teman-teman wartawan semua bahwa Krimsus kembali mengungkap kejahatan di bidang konservasi sumber daya alam, di mana pada tanggal tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kabid Humas, yaitu tanggal 15 September 2023, berdasarkan informasi dari masyarakat, kita dapat mengungkap penjualan hewan yang saat ini dilindungi, yaitu hewan tenggiling, di mana sisiknya atau kulitnya berdasarkan tangkapan yang sudah kita ungkap ada sebanyak 41 kg. Dan tadi sudah disampaikan teman-teman, sisik ini kalau di Provinsi Riau, artinya Pekanbaru dan sekitarnya, bisa diperjualbelikan seharga 3 sampai 5 juta. Kita berpikirnya secara luas ya, apabila di dunia itu kita bisa dapatkan informasi hampir 40 juta per kilonya. Nah, bayangkan rekan-rekan nanti bisa dikalikan dari 41, kalaupun ini bisa lolos sampai ke luar. Ya, kalaupun yang bersangkutan atau TSK atas nama MS ini, inisialnya Makmun Simamora ini, bisa meloloskan sampai perdagangan ke luar negeri, tentunya lebih banyak yang dirugikan. Nah, silakan dari teman-teman wartawan kalau memang ada yang mau ditanyakan, di sini ada dari tamu-tamu dari Jakarta, BKSDA pusat, mungkin bisa nanti ditambahkan dari Pak Sus. Yuk, silakan. Jam rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semua. Pertama-tama tentu saya ucapkan ya, syukur alhamdulillah. Dari pagi saya mendarat langsung ke sini. Sebelumnya melihat kabar dan memang ini menjadi perhatian kami. Bagaimana mengungkap jaringan perdagangan sisik tenggiling ini. Kami sebelumnya dengan teman-teman dari BAJPI, Karabina, dan kepolisian ya, di Banjarmasin kami sudah mengungkap sekitar 360 kg. Kemudian kita kembangkan, alhamdulillah memang betul Pak, bisa dinyarikan sebelumnya, ya itu masuk. Kemudian kita kejar ke Pontianak, ada lagi ada 54 lebih. Kemudian kita kembangkan lagi ke Batam, yang semuanya pemodalnya dari Surabaya. Dan saya yakin ketika itu kami pikirkan, pasti di daerah Sumatera lain pasti ada. Mudah-mudahan puzzle ini bisa ketemu, Pak. Semoga bersama-sama siapa top modal. Dan ini bisa dikumpulkan di Jakarta, di Surabaya, langsung di luar. Nah, ini termasuk jenisnya masih kecil-kecil nih Pak. Ini jenisnya masih kecil. Kita tanyakan sama tersangka ini.
tidak seperti yang kemarin di Raja Pasir gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi kami dari KLHK memang sangat concern dari Dirjen Kakum, terutama dari Dirjen Kakum KLHK concern bagaimana mengungkap jaringan-jaringan perdagangan ilegal terhadap satwa-satwa yang dilindungi. Alhamdulillah kali ini Terenggiling atau Pangulim itu bisa kita coba untuk ungkap jaringannya. Dan teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa fungsi daripada Pangulim atau Terenggiling ini, di dalam ekosistem sangat penting. Bagaimana dia mengatur keseimbangan jenis maupun serangga dan terus fungsi serangga. Nah, ini yang sangat penting sekali. Kenapa Pak Polin ini sangat tertentu dalam ekosistem. Kedua, memang menjadi motif tersendiri terhadap para pelanggar-pelanggar ini, memang harganya memang dan relatif sebarannya memang banyak. Dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan seterusnya, ini memang sebaran daripada pamor ini. Ya, jadi saya berharap karena fungsi pentingnya Terenggiling ini di ekosistem, sehingga kita coba untuk mengungkap bagaimana jaringan ini terbongkar, dan saya yakin ini bukan yang terakhir. Nanti akan ada lagi yang coba kita coba cermati. Teman-teman sekalian, kami di samping secara terestrial melakukan patroli maupun menerima pengaduan maupun perdagangan, kami juga punya tim cyber yang mengikuti terus, cyber patrol namanya, mengikuti bagaimana mereka melakukan modus-modus baik lewat perdagangan konvensional maupun lewat media sosial. Dan beberapa kali kita juga sudah coba untuk mengungkap selain jenis Terenggiling juga ada jenis lain yang kita coba untuk tangan. Tentunya kami terima kasih Pak Heri, hari ini kami bisa hadir di rilis Pak Iwan. Terima kasih Pak Andre, saya berterima kasih dengan teman-teman jajaran Polda Rio yang kiranya langsung merespon. Pak Kristofer pernah turun lapangan, merespon laporan dan juga bagaimana kita berkomunikasi untuk menanggulangi tindak kejahatan. Dan saya yakin pasti selain dari Terenggiling mungkin banyak yang lain. Kita sering, saya sering kesini. Ini biasa dengan teman-teman kita ketemu dari mulai sisi Terenggiling, kemudian kulit harimau, ya biasanya itu. Kemudian ada mungkin gading, ya tentunya menjadi tugas kita lah bagaimana mengurangi tindak-tindak yang demikian, tindak kejahatan yang demikian ini. Karena terus terang dari 41 kilo kalau menurut CITES ya, Convention International Threats Endangered Species ini, 1 kilo itu bisa 3 ekor. Jadi saya bayangkan kalau 41 kali 3 ekor, berarti 123 ekor Terenggiling yang dia bunuh. Ya, itu rata-rata segitu. Dan saya yakin masih kita akan bekerja keras untuk membuka jaringan. Dan saya pesan Pak Taiwan, oh nanti terhadap tersangka ini betul-betul di mintai keterangan secara detail siapa jaringan-jaringan lain-lain dan tentunya pasti pemodal-pemodalnya siapa.
Dan tentunya hari ini, kesempatan ini, saya berterima kasih dengan jajaran Polda Rio yang telah merespon dan menjadi bagian penting dengan kami untuk menanggulangi perdagangan satwa-satwa atau bagian-bagian satwa yang dilindungi. Teman-teman, terakhir, kalau dilihat undang-undangnya ini terlalu ringan untuk menghukum yang bersangkutan. 5 tahun maksimal ya, 100 juta dendanya. Nah hari ini, 21 tahun yang lalu kita coba untuk revisi undang-undang ini. Hari ini, kenapa Pak Arjen kami karena ada RDP untuk memfinalkan revisi terhadap undang-undang ini. Ya, jadi ada efek jera, ya, ada efek kepatuhan dan sebagainya, sehingga nanti sanksinya tentunya akan diperberat, ya, terhadap undang-undang yang baru nanti. Itu sementara dari kami, nanti silakan teman-teman mempertanyakan. Dan kebetulan di samping saya ada Pak Girman. Pak Girman dan Pak Artono ini, ya, ini adalah garda terdepan, ya, beserta pahunya itu untuk menjaga baik kawasan maupun perairannya. Selain di backup oleh teman-teman dari kepolisian. Mungkin Pak Iwan izin, Pak Girman, kami coba untuk memberikan beberapa tambahan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PPH KLHK, Kabid Humas Polda Riau, Wakil Direktur Densus, Pak Kasubdit Dipiter, dan Bapak Ibu teman-teman media yang saya muliakan. Saya mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sustio tadi, Pak Direktur. Trenggiling ini merupakan mamalia yang hidupnya aktif di malam hari, sehingga trenggiling ini merupakan satwa liar yang dikategorikan nocturnal. Kemudian trenggiling ini juga memiliki habitat cenderung di hutan sekunder. Memang trenggiling ini banyak diburu oleh masyarakat dikarenakan tadi disampaikan harganya sangat tinggi, dan memang sisik trenggiling ini banyak digunakan untuk bahan baku kosmetik, dimana kita ketahui kosmetik itu sangat mahal gitu ya, dan juga sebahagian kecil ada juga digunakan untuk kerajinan tangan atau handicraft. Kemudian teman-teman, Bapak Ibu sekalian, trenggiling ini juga tersebar luas habitatnya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan juga ada, di Pulau Jawa juga ada, di Papua juga ada, ya. Karena tingginya perburuan trenggiling karena tadi harga yang tinggi gitu ya, di pasar internasional itu konon katanya sampai 4 juta kilo, sehingga kalau 1 kilo berarti 1,6 miliar lebih, ya, 1,6 miliar lebih. Kemudian Bapak Ibu, dari sisi ekologis, trenggiling ini berfungsi sebagai pengatur kesuburan tanah, karena trenggiling ini banyak memakan semut dan juga rayap. Nah, di mana diketahui rayap dan semut ini sebenarnya sangat memberikan dampak negatif terhadap sistem perakaran dari tumbuhan, tanaman, gitu ya, pohon, sehingga kalau populasi semut dan rayap itu banyak di tanah, kemungkinan pohon-pohon itu akan segera tumbang. Sehingga dengan punahnya trenggiling di alam, tentunya kan hutan kita juga akan segera punah. Kalau hutan kita itu rusak, tentunya implikasi negatif terhadap ketidakadaan hutan akan kita rasakan ke depan. Saya kira begitu, Bapak Ibu, teman-teman semua.
Yang pasti kami dari Balai Besar PSD Riau menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polda Riau, khususnya Direktorat Krimsus yang selama ini sudah memberikan bantuan yang cukup banyak terhadap kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati dengan melakukan penindakan secara tegas terhadap kegiatan ilegal perdagangan tumbuhan dan satwa liar, terutama yang dulu. Bila itu kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk